Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Selain menjadi bumbu masak, kunyit bisa bermanfaat sebagai obat loh. Dibuat menjadi ragam minuman, kunyit baik dikonsumsi secara rutin. Kunyit juga memiliki kandungan antioksidan untuk memperkuat kekebalan tubuh dan pencernaan. Minum kunyit dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit dan juga rambut, serta juga dapat meredakan sakit flu dan anti nyeri. Disebutkan kunyit berasal dari rimpang dan akar tanaman kurkuma longa. Orang-orang telah mengkonsumsi kunyit karena rasa dan khasiatnya yang meningkatkan kesehatan selama 4.000 tahun. Terdapat beberapa minuman kunyit yang bermanfaat bagi kesehatan loh sobat. Tahukah kalian apa saja itu? Penasaran? Dan inilah resep minuman kunyit untuk kesehatan versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik dulu like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Susu kunyit. Susu kunyit adalah resep modern ala kedai. Susu yang direbus dengan kunyit memberi manfaat relaksasi loh. Jika diminum sebelum tidur, maka akan membuat tubuh lebih nyenyak ketika tidur. Air detok kunyit. Kunyit dalam rebusan air mudah dibuat loh. Caranya dengan menambahkan lemon atau madu dan merebus semuanya bersama-sama dalam air untuk membuat minuman kunyit detoksifikasi yang menyegarkan ya, sehingga bisa meredakan flu dan meningkatkan daya tahan tubuh. Berniat mencobanya? Sup kunyit. Kuah kunyit yang terdapat dalam sup bening, campurkan tomat, jamur, ayam, dan kunyit. Cukup tambahkan sejumput bumbu kunyit ke dalam sup ya. Aduk merata dan biarkan mendidih agar tubuh lebih hangat. Air kunyit. Rebusan air dan tambahkan sejumput kunyit ke dalamnya. Bisa juga dengan menambahkan gula jawa ya. Biarkan mendidih selama beberapa menit dan seruput santai untuk menghilangkan stres. Dan itulah tadi ulasan mengenai resep minuman kunyit untuk kesehatan. Nah, resep mana yang kalian pilih sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.